شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. معاشر المسلمين، سيدان صلاة جمعة yang berbahagia، رحمني ورحمكم الله. Mengawali khutbah kita kali ini, kami mengajak kepada diri kami, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan, bulan ibadah. Sungguh sangat merugi tatkala kita mendapati iman ini justru semakin surut di bulan ibadah. Mari kita tingkatkan hari demi hari dari iman kita. Mari tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan ini, bulan Ramadan, kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama kita, agama Islam, terkenal dengan sebuah kaidah yang sangat agung sekali, yang harus kita hadirkan di setiap hembusan nafas kita. Kaidah itu adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal perbuatan hamba itu tergantung pada akhir penutupnya. Artinya amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadi baik semasa hidupnya manakala penutup itu adalah baik. Akan tetapi manakala penutupnya itu jelek, amal yang buruk, maka seluruh amal yang ia lakukan semenjak hidupnya, usia demi usia yang ia lalui, akan menjadi buruk.
inilah yang selalu diwasiatkan oleh para ulama kita, agar kita selalu menjaga kondisi kita di atas iman, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas merupakan landasan kaidah yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu bil khawatim. Karena pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu istiqamah di dalam menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita. Demikian pula Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan bahwasannya kami beriman kepada Rabb kami, lantas mereka beristiqamah di atas imannya, maka turunlah malaikat-malaikat Allah seraya mengatakan, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu gelisah, janganlah kamu takut, akan tetapi bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Kata para ulama, ayat di atas merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin di dalam menghadapi ajal kematiannya. Digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga melalui malaikatnya karena keistiqaman dia di atas keimanan. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya kita untuk menjaga amal-amal kita agar tetap di atas kebaikan sampai ajal menjemput kita, ma'asyiral muslimin. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam juga memperingatkan hal yang sama. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amal ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amal ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal apa yang nampak di mata manusia, amalan-amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak dia dengan surga hanya satu dhira, kurang lebih setengah meter. Kemudian apa yang terjadi? Ketika takdir Allah mendahului dia, kemudian dia melakukan amal yang jelek, amal maksiat, dosa, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya ada juga di antara kalian orang yang melakukan amal-amal perbuatan penduduk neraka, sampai-sampai jarak dia dengan neraka tidak lebih dari satu hasta. Kemudian takdir Allah mendahuluinya, maka dia melakukan amalan-amalan ahli surga, dan dengan amalan inilah Allah masukkan dia ke dalam surganya. Hadis di atas, ma'asyiral muslimin, juga menunjukkan kepada kita betapa urgen dan pentingnya penutup amal seorang hamba. Jangan sampai sekian tahun kita beribadah kepada Allah, kemudian kita ceroboh tidak bisa menjaganya,
di akhir ajal kita, kita melakukan perbuatan yang haramkan sehingga kita masuk nerakanya Allah wal'iyadhu billah. Dan juga jangan sampai kita merendahkan mereka, barangkali dalam pandangan kita orang pelaku maksiat, bisa jadi suatu saat dia melakukan amal saleh dan dengannya Allah masukkan dia ke dalam surganya. Hal itu dibuktikan dengan banyak kisah. Kita melihat seorang sahabat yang ketika itu mendapati sesosok sahabat yang betapa berani, gigih, menghancurkan pasukan musyrikin ketika itu. Luar biasa di dalam berjihad bersama Nabi dan para sahabat. Maka ada seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, terkait dengan orang yang tadi berperang habis-habisan sampai dia mati, di mana wahai Rasulullah tempat kembali dia? Apa jawab Nabi? Dia berada di neraka. Para sahabat yang bertanya keheranan, bagaimana bisa wahai Rasulullah, sahabat ini luar biasa jihadnya, tidaklah dia bergerak kecuali membantai orang-orang musyrik, orang-orang kufar, bagaimana dikatakan dia berada dalam neraka? Sahabat yang lain yang ketika itu dia berperang berdampingan dengan orang yang mati tadi kembali mengingat, kembali mencari bukti-bukti kebenaran sabda Nabi, maka didapati shadaqa Rasulullah, benarlah yang disampaikan Nabi bahwasannya orang ini berada di neraka. Kenapa? Karena tatkala dia luka parah, dia tidak sabar menahan luka, akhirnya dia bunuh diri. Di sisi yang lain, kita masih segar di dalam mengingat salah satu orang Bani Israel yang kehidupannya kelam, membunuh berapa nyawa? 100 nyawa banyaknya. Kemudian di akhir hayatnya dia ingin berubah, dia ingin berbuat kebaikan, meninggalkan kampung halamannya yang jelek, pindah ke tempat yang baik, tempatnya orang-orang saleh. Walaupun belum sampai tujuan, dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Allah ampunkan dia, Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin letak pentingnya bahwasannya setiap amal perbuatan itu terletak pada penghujungnya. Dalam kehidupan kita, seorang manusia memiliki usia dan itu adalah masa. Jangan sampai masa-masa yang kita alami, yang kita hadapi ini menjadi buruk semuanya karena di akhir kita tidak bisa menjaga amalan kita. Dan kita di hari-hari ini ma'asyiral muslimin, di akhir-akhir Ramadan, di penghujung bulan yang penuh kemuliaan ini, tepatnya kita di hari yang ke-26, yang mana pada hari ini merupakan final-finalnya seorang mencari dan memburu Lailatul Qadar. Maka jangan sampai ma'asyiral muslimin, gara-gara kita tersibukkan dengan dunia, terpedaya dengan dunia, kita tinggalkan amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan dari sejak awal Ramadan. Karena bisa jadi amalan kita akan menjadi jelek di sisi Allah karena penutup kita yang tidak baik. Nanti malam adalah malam yang ke-27. Dan malam inilah yang digadang-gadang oleh para kaum muslimin, khususnya para ulama. Kenapa? Karena mereka bersepakat bahwasannya malam Lailatul Qadar yang paling diharapkan dari malam-malam yang ganjil itu adalah malam 27. Walaupun mereka tidak memastikan kalau setiap tahunnya Lailatul Qadar itu terbatas pada 27 saja, tidak. Tapi mereka mengharapkan malam Lailatul Qadar itu paling diharapkan ada di malam 27.
Dan itulah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa arjahul aqwal annaha fil witri min al-akhir al-ashirah wa annaha tantaqil. Dan pendapat yang rajih dalam masalah Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir. Dan bahwasannya Lailatul Qadar ini berpindah-pindah antara satu malam dengan malam yang lain. Dan itulah yang juga dimaksudkan oleh para ulama setelahnya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan para ulama yang lainnya. Terlebih ketika kita kembali kepada apa disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir, carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Yang dimaksudkan di sini adalah di malam-malam ganjil dari malam 10 terakhir. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza da'ufa ahadukum aw ajiz fala yughlabanna fi sab'il bawaqi. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, fi sab'il awakhir, apabila salah seorang kalian itu lemah, tidak punya kekuatan, atau barangkali memiliki banyak udzur sehingga ia ketinggalan di awal-awal malam ganjil dari 10 malam terakhir, jangan sampai sekali-kali dia terlewatkan, luput untuk yang kedua kalinya dari 7 malam yang tersisa. Kata para ulama, yang dimaksudkan di sini adalah malam 23 dari malam yang ganjil yang ada, 25, 27 dan 29. Dan ini adalah malam-malam yang sangat ditekankan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena sangat dimungkinkan bahwasannya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam tersebut. Apalagi ketika kita kembalikan kepada pendapat para ulama bahwa mereka sepakat malam yang paling diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين سيدنا صلاة جمعة yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita menghadapi malam-malam yang terakhir dari mulai 27 sampai nanti di malam 29, pasti kita akan menjumpai banyak ujian, pasti kita akan menjumpai banyak hambatan dan halangan, apakah itu yang berupa sibuknya kita mudik pulang kampung ataukah sibuknya kita mempersiapkan lebaran atau yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim, janganlah sampai ia terkecoh dengan itu semuanya. Ingat, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, bisa jadi karena kita tidak mengetahui sampai kapan ajal kita menjemput kita. Bisa jadi tahun depan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita jadikan kesempatan ini di malam-malam yang tersisa ini adalah final kita di dalam memburu Lailatul Qadar, dan semoga kita semuanya diberikan pertolongan, diberikan kekuatan serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah selalu di dalam menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhi al hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ati anfusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a a'malina salihah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka lailatul qadri fawaffiqna ila ma tuhibbuhu wa tardah waj'alna minal muflihina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fala dhikrullahi akbar wa aqimissalah.